Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cutsipa. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cutsipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cutsipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending, ya guys. Nah, tentunya kali ini terdapat beberapa ungkapan yang tentu saja membuat para fans sangat begitu dibikin baper dengan ungkapan-ungkapan dari Cutsipa itu sendiri. Yang dimana Cutsipa mengatakan jikalau dirinya sebagai seorang wanita tentu saja tidak ingin ditempatkan di tempat yang mewah ataupun yang lainnya, ya guys. Namun seorang wanita itu katanya lebih akan bahagia jikalau dihargai, ungkap dari Cutsipa. Sontak saja unggahan ataupun ungkapan tersebut menuai komentar-komentar dari para fans dan juga dari para netizen, yang dimana mereka mengatakan jikalau hal tersebut terjadi, tentu saja Cutsipa ini adalah sosok seorang wanita yang sangat begitu luar biasa. Dirinya tidak membutuhkan apapun selain untuk merasa dihargai oleh seorang laki-laki, katanya, ya guys. Tentu saja hal tersebut membuat semua orang semakin hari semakin kagum dengan sosok dari Cutsipa ini. Nah, sahabat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.